Hello sahabat unofficial semuanya. Pada video kali ini Mimin ingin berbagi seputar cara membuka website ataupun situs yang benar. Jadi bagi sahabat unofficial bisa simak video yang Mimin bikin kali ini. Sebelum Mimin melanjutkan, bagi sahabat unofficial yang baru gabung bisa support channel Mimin dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari Mimin yang terbaru. Oke, jadi langkah pertama, sahabat unofficial semua bisa buka browser bawaan. Sebagai contoh, Mimin ingin membuka dengan menggunakan browser Chrome. Mohon tetap ikuti step by step atau langkah-langkah dari Mimin. Jika sudah, sahabat unofficial ketikkan saja pada kolom pencarian proxy ya, seperti ini. Dan jika sudah, sahabat unofficial bisa klik pada yang ini, yang kedua. Kita klik sahabat unofficial, nantinya tuliskan saja untuk alamat yang akan dituju di bagian yang enter URL ini ya. Jadi karena kita tidak menggunakan yang tidak menggunakan yang berbayar atau premium, kita akan langsung ketikkan saja. Sebagai contoh, kita akan mengetikkan Twitter. Kita akan pergi. Nah, jadi tidak mengklik yang pada bagian premium. Kita tetap tunggu. Cara ini sangat mudah tanpa menginstal aplikasi tambahan dan yang lainnya. Gue dipastikan internet sahabat semua dalam keadaan baik atau stabil. Oke, nanti sahabat unofficial tinggal klik saja pada bagian yang sekiranya sahabat unofficial inginkan. Sebagai contoh yang ini. Jadi tetap masih dalam satu paket proxy seperti itu. Sahabat unofficial semua ya, bisa dilihat otomatis di bagian atas ada proxy seperti halnya ada pertama kali masuk di websitenya tersebut. Cara ini bisa sahabat unofficial gunakan untuk mencari situs-situs yang terblokir oleh Kominfo ataupun yang lainnya. Baik, mengenai tutorial cara membuka situs dengan benar seperti itu aja. Thanks ke sahabat unofficial semuanya.